Belakangan ini, nama artis berinisial P ramai diperbincangkan, seusai disebut terlibat kasus pencucian uang. Nama aktris Prilly Latuconsina pun mendadak dikaitkan dengan isu tersebut. Prilly disangkut-pautkan dengan artis P yang terlibat tindak pidana pencucian uang senilai 4,4 triliun rupiah. Ia bahkan dituding memiliki bisnis pet shop dengan ciri-ciri seperti dalam kabar yang beredar. Mengetahui namanya dicatut, Prilly pun buka suara. Lewat unggahan di instastorynya beberapa waktu lalu, Prilly menegaskan bahwa dirinya tak pernah memiliki bisnis pet shop. Sahabat Prilly yakni Lala Gunawan pun ikut bersuara, seusai sang aktris mendapat tudingan itu. Pasalnya, ia merasa kabar tersebut tak masuk akal, mengingat Prilly merupakan sosok yang takut dengan kucing. Prilly lantas merespons unggahan Lala itu dengan candaan. Ia bergelakar jika dapat bagian dari hasil pencucian uang itu, ia harusnya tak bekerja banting tulang hingga kondisinya drop. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!